Iya, aku kerjanya di kantor, Bu. Enggak panas-panasan, Kak. Mas, kenapa harus bohong? Hah? Kenapa harus bohong? Bohong apa? Kakak percaya enggak kalau gembel yang tadi itu aku? Semenjak aku memandang uang, terkenang-kenang kaki tanganku. Assalamualaikum. Sesekali aku ingin menarik nafas dan tidak mencium bau minyak. Huh? Udah, kalau di sini tuh enak banget, adem, buat istirahat tuh enak. Bang. Oh, dingin, terasa dingin. Wow, pintu terbuka. Yeah, ku sangka datang, tidaklah tahu. Wow, bang. Oh, angin ditiup angin. Iya, semenjak aku memandang uang, tempat ternyaman. Masya Allah, orang kerja capek banget ya. Emang kerja itu tidak ada yang tidak capek. Boleh. Tapi aku terus berusaha untuk bekerja. Karena Pak, ibuku mengajarkanku untuk bekerja keras dan selalu berdoa. Semenjak aku memandang. Enak ya, Fatin. Izin dulu. Assalamualaikum. Terima anunya. Assalamualaikum, Kakak. Permisi. Kak, aku numpang nyanyi di sini boleh, Kak? Oh, iya. Enggak apa-apa ya? Enak banget kalau udah nyindir, karena emang, aduh, orang Cirebon itu lagunya yang berjawa-jawa gitu, berjawa, lagu Jawa, kayak gitu ya. Keinget waktu naik kereta gitu ya di stasiun lagunya kayak gini. Kota Kangning pinggir laut ya. Tapi capek banget. Kok lagunya kayak stasiun sih, Mas? Iya, Kakak pernah naik kereta. Halo, waalaikumsalam, Ibu. Alhamdulillah sehat, Bu. Iya. Ibu gimana keluarga di kampung? Sehat semua? Sehat semua, alhamdulillah, Ibu. Iya, aku sehat. Aku sehat kok di sini, Bu. Iya. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Iya, Bu, mungkin aku belum bisa mudik. Soalnya kerjaan aku masih banyak. Iya. Di kantor ini lagi meeting, Bu. Lagi meeting. Iya. Tenang aja, Ibu. Aku terlalu jaga kesehatan. Aku makannya enak-enak terus gitu. Iya, pokoknya Ibu ya jangan mikirin apa-apalah. Tenang aja, aku di sini baik-baik aja kok, Bu.
aku juga ini lagi makan enak ibu, makan sate, sate sapi tuh kan kesukaan aku bu. Iya. Yaudah bu ya. Iya. Sehat-sehat ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya Allah. Aku nelpon. Nanti saya mudik enggak ya? Ntar lagi Idul Adha. Aku belum dapat kerjaan lagi. Aduh. Ibu kecewa enggak ya kira-kira ya? Mas, kenapa harus bohong? Hah? Kenapa harus bohong? Bohong apa? Bohong-bohongnya. Aku takut aja kakak, takut orang tua aku sedih gitu. Takut. Tapi kan mereka harus tahu kalau sendiri gimana. Iya, tapi aku lagi berusaha sekarang kakak, lagi cari kerja gitu. Lagi cari kerja, berusaha biar ibu nggak ini, biar ibu nggak sedih gitu. Aku mau berusaha aja dulu. Soalnya aku udah lama nggak pulang kampung. Ning nyanyi lagi aja. Selamat ya. Makasih kakak. Aku nyanyi lagi aja. Bismillahirrahmanirrahim. أما الدنين
إِذَا ذَكَرْتَ مُحَمَّدًا صَارَ الدُّمُوعُ الْعَاشِقِينَ تَسِيلُ. Kenapa kakak? Ya, sebenarnya bagus ya? Iya. Alhamdulillah. Sendirian aja kakak? Iya. Kenapa sendirian aja kakak? Jadi ini sama air di atas. Oh gitu ya? Kalau suaranya bagus, kenapa gak nyari uang lebih gitu ya? Aku bingung kamu mau kerja apa gitu. Punya kerjaan gak? Kenapa kakak gak ikut buat lomba-lomba gitu? Ikut lomba-lomba ya? Iya bener. Eh bentar, kayaknya ngobrolnya nggak enak kalau kakak nengok-nengok ke belakang terus ya. Harusnya di situ aja ya. Nggak apa-apa. Ganggu nggak tapi? Nggak serius. Ya Allah. Sini gak apa-apa kak ya? Iya gak apa-apa. Namanya siapa sih? Namanya Tia. Tia? Iya. Tia siapa? Tia Tamara. Tia Tamara? Orang Cirebon gak kak emang? Iya orang Cirebon. Oh asli Cirebon? Asli. Hmm gitu, Tia Tamara. Tadi nyimak ya? Oh iya nyimak. Kenapa gitu? Suaranya bagus. Menyentuh bagus, ya? Gitu. Menyentuh hati. Alhamdulillah. Dari awal kamu? Enggak bagus. Bagus. Ya? Bagus, cuma bagus. Dari akhir lebih bagus. Oh, gitu. Di akhir-akhir lebih bagus ya? Iya, lebih bagus gitu, lebih Jom. Nyentuh gitu. Lebih nyentuh ya. Alhamdulillah kalau kayak gitu kan kayak. Soalnya aku tuh emang dari kecil tuh suka selawatan kayak gitu. Tuh. Aku niatan aku kan sering lihat ini apa? Yang di jalan-jalan tuh ada pamflet-pamflet buat lomba gitu tuh aku mau ikutan niatnya gitu. Ada lomba sholawat, ada lomba ngaji gitu kan. Iya, ada. Kenapa kakak gak nyoba gitu? Iya, nanti aku mau nyoba kakak, tapi aku harus latihan dulu gitu. Kan sekarang udah lumayan bagus. Iya. Barangkali dengan ikut lomba kan jadi lebih bagus kak. Amin. Semoga, ya semoga aja bisa. Apa sih ini kakak merubah nasib aku? Iya,
sama gue. Iya, amin ya kak ya. Amin. Tapi aku mau nyanyi lagi boleh? Boleh. Soalnya kangen ibu. Oh iya boleh. Boleh ya. Boleh. Apa ya? Oh ibu, engkaulah wanita yang kucinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah pengorbananmu tanpa balas jasa. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra-putrimu ibu. Ummi thumma ummil haddi akhir yum fa'umri hubbi min awil hayati wa hammu hammi illi kattar khirha fi dammi wa aish fi. Menyentuh ya. Alhamdulillah kakak. Menyentuh ya. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Kakak bisa nyanyi gak sih? Oh, kurang bisa kalau nyanyi. Oh kurang bisa ya? Kurang pede aja sih. Kurang pede ya? Iya. Aduh. Hah? Lupa. Aku ini kakak. Tuh ada yang lupa lagi. Barang aku ketinggalan di sana aku. Pamit dulu nggak apa-apa ya? Oh iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tuh lupa banget kakak soalnya nanti takut ada yang ngambil. Oh iya. Aku dibawa pamit. Aja kak barangkali ada yang ngambil. Iya dibawa aja ke sini ya. Iya dibawa aja. Ya udah bentar aku kesana dulu kakak ya. Oh iya. Iya bentar kakak ya. Iya. Assalamualaikum. Penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit, mencari nafkah. Permisi kak. Eh, aku di ini aja kali ya. Aku mau nanya-nanya dulu nggak? Oh iya, boleh. Di sini boleh nggak duduk? Oh, boleh. Boleh. Apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Nungguin siapa? Lagi sendiri kebetulan. Oh lagi sendiri. Pak. Dari mana kakaknya? Dari tadi. Dari tadi. Iya. Oh, dari tadi di sini. Jadi aku gini kakak, aku mau. Kebetulan aku mau ini kakak. Nanti ada pemilihan. Aku tuh disuruh jadi imam gitu kan. Nanti ada pemilihan gitu. Aku mau dites ini apa? Pembacaan Al-Fatihah gitu, sama surat pendek. Oh, iya. Jadi aku butuh penilaian orang lain. Iya. Boleh nggak ya kalau aku coba di sini? Oh iya boleh. Gak apa-apa ya? Iya gak apa-apa. Nanti kakak aja yang nilai gitu kan. Oke. Aku coba kayak
Eh tapi aku ganggu nggak ya di sini? Enggak sih, enggak ganggu. Beneran? Bang. Enggak takut emang ya? Enggak. Eh kenalan dulu deh siapa namanya? Oh iya, namanya Tia. Tia. Iya. Kakaknya siapa? Nama aku Abi. Oh. Iya Umi. Teman kakak bukan? Oh, bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Aku coba, gak apa-apa ya? Iya, gak apa-apa. Soalnya bingung aku mau... Biasanya aku latihan di sini sih, gitu. Latihan nyanyi, gitu. Biasanya duduknya di mana, Kak? Hah? Latihan nyanyi biasanya duduk di mana, gitu? Di situ, kadang di sana. Cuman itu ada orang, gitu. Oh. Mungkin dia lagi ngobrol serius, sih. Aku coba di sini, gak apa-apa ya? Iya, gak apa-apa. Tapi... nanti deh sebelum aku ini aku mau nyanyi dulu boleh nggak? Iya boleh boleh ya boleh. Bentar deh kayak aku mau ngambil alat dulu soalnya. Oh iya lupa ketinggalan. Oh iya Mas biola masnya? Hah? Biola masnya? Iya biasa buat latihan aku. Iya, aku mau nyanyi dulu ya. Oh iya, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. طبيب البرايا أنت لي بلسم وشفاء
لي بلسم وشفاء أحمد يا نور الهدى بشوق فوق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فدا أحمد يا نور الهدى بشوق فوق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فدا. Alhamdulillah. Suaranya mirip teman saya ya. Hah? Orang tadi yang di sana ya. Teman kakak? Enggak sih, bukan teman. Tapi kebetulan tadi ada yang nyanyi sebelah sini gitu. Oh. Suaranya benar-benar mirip Pak. Masa sih? Iya. Siapa emang dia? Kurang hafal tuh namanya siapa. Tadi tuh nyanyi di sini. Nyawa nyanyi terus di sini. Dia pamit buat pergi gitu. Oh gitu. Iya. Suaranya benar-benar. Emang nggak ditanyain gitu namanya? Iya. Lupa tadi nggak ditanyain. Oh. Apa nggak ditanyain? Ya mana sih orangnya? Pokoknya barangkali aku tahu gitu. Ya, soalnya aku kan sering ke sini gitu. Iya, dia pakai bajunya sobek-sobek sih. Bajunya sobek-sobek. Iya, dia bajunya sobek-sobek. Tapi nyanyi. Tapi suaranya bagus. Oh, suaranya bagus, Kakak. Iya, dia lagi nyari uang, tapi oh. Ya mungkin dia cari kerjanya dengan cara dia sendiri. Oh, gitu. Siapa Kakak namanya? Duh, lupa enggak ditanyain gitu. Tapi ya kan suaranya sama. Oh, mirip ya? Bukan mirip lagi sama. Oh, bukan mirip lagi sama. Kalau mirip itu sama enggak sih? Kalau mirip itu sama. Oh, kalau mirip itu hampir-hampir gitu. Oh, hampir-hampir. Kenapa tadi Kakak nanyain biola? Soalnya biola ini juga kebetulan mirip banget. Hah? Emang bawa biola dia? Iya, dia bawa biola. Masa sih, Kakak? Iya, dia bawa biola sendiri. Masa sih sama aja? Iya, sama, Kak. Jangan-jangan Kakak yang tadi bukan ya? Yang tadi yang mana? Yang tadi barusan duduk sebelah sana. Siapa? Pokoknya ada cowok gitu. Gak tahu, saya juga gak tahu. Tapi mirip. Tapi mirip. Eh bentar deh, aku ini kan tadi aku mau ngaji ya. Oh iya. Aku coba dulu ya. Iya, boleh. Kira-kira udah cocok belum gitu? Iya. Nanti debatnya nanti dulu ya. Oh iya. Coba Kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya كافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. Good job. Gimana Gia? Kira-kira udah cocok belum? Cocok jadi imam kamu. Gue rambutnya udah gondrong banget. Iya. Yeah. Jadi ini aku pakai topi gitu. Kalau topi ini Kak. Biar enggak ruwet rambutnya. Estetik banget. Ah. Topinya mirip juga, Kak. Mirip siapa lagi? Mirip yang tadi loh. Yang tadi lagi.
Kenapa sih enggak mirip yang lain aja? Seriusan Kak, topinya benar-benar mirip. Hah? Topinya benar-benar. Masa? Iya, Kak. Aku mau nanya. Boleh. Kakak percaya enggak kalau gembel yang tadi itu aku? Sedikit percaya. Sedikit percaya. Iya, percaya deh, percaya. Kenapa percaya kakak? Soalnya biolanya sama, suaranya sama. Oke, kakak jadi gini. Sebenarnya yang gembel tadi itu aku. Jadi aku sebenarnya gini kakak, aku mau ngomong sesuatu ya. Emang mirip semuanya. Nyangka enggak sih? Awalnya enggak nyangka sih. Awalnya enggak nyangka. Tapi pas nyanyi tuh, mulai tuh. Oh, mulai? Iya. Kayak sama gitu ya? Iya, sama. Persis pokoknya. Jadi gini kakak, aku sebenarnya lagi bikin video. Video apa tuh kak? Video YouTube, kakaknya masuk YouTube aku sebenarnya. Nama channelnya Sahabat Awa, coba kakak cari. Oh iya. Aku sebenarnya ini lagi sosial eksperimen aja gitu. Gimana sih peduli orang kalau orang nggak kenal terus, ya gitulah pokoknya. Aku sosial eksperimen aja. Punya Instagram nggak? Oh punya kak. Apa namanya? @tia_tamara. Iya. Jangan lupa subscribe dong. Oh iya, sebentar kita cek dulu ya. Cek dulu. Tapi bentar, aku tinggal sebentar aja ya. Oh, sambil iya. Kakak ngecek ya. Udah ketemu kakak? Udah ya kak. Oh iya, jangan lupa subscribe kakak ya. Okay. Iya pokoknya nanti kakak apa masuk itu aku kakak. Tahu nggak kameranya di mana? Kurang tahu tuh kameranya di mana ya kak. Di atas ada nggak? Nggak ada ya? Itu itu di ujung sana tuh kakak, ada abang-abang. Oh itu iya kameranya. Sebenarnya iya itu abang-abang lagi ngerekam kita gitu dari awal. Oh. Kakaknya nggak sadar ya. Duh, ini makasih banyak loh kakak, maaf aku udah ganggu kakaknya. Enggak kok kak, santai. Enggak ya, santai. Iya, kebetulan lagi santai. Ya udah kakak, aku mau pamit dulu ya. Oh iya, semangat terus ya kak. Nanti itu rongsokannya diambil. Ini ada rezeki buat kakak. Oh ya udah, makasih kak. Makasih kakak. Ya. Assalamualaikum.